Ah. Bukain, Pak. Apaan yang dukain? Apanya dibukain apanya? Dengan Bayan 72 TV, sekarang kita ada di Taman Palem Mutiara yaitu khususnya di daerah JB. Ya, kita ketemu sama apa nih namanya? Kenalan boleh? Dari mana? Dari mana? Malu aku. Oh, enggak apa-apa, orang mainan aja kok. Ini berdua ya sama cowoknya ya? Cowoknya apa siapa? Hah? Suami? Iya. Oh, suami. Dari mana? Dari mana tinggalnya? Kapuk ya? Hah? Kapuk. Oh, dari Kapuk ya? Kapuk kemana? Oh, ke Bonjae? Sama dong? Dekat mana? Pertigaan Pasar Alam. Oh, gitu ya. Saya mau mainan nih, boleh. Siapa namanya? Bulan ya? Bulan? Saya mau mainan nih sama Andan nih. Mana ya? Kira-kira paling enak karpu aja ya? Karpu ya? Pegang aja nggak apa ya? Sendok kita, kayak sendok. Lan, kamu bisa lihat sendok itu ya, Lan ya? Bisa lihat ya? Angkat ke atas, Lan. Kamu percaya nggak kalau sendok itu menjadi itu berat nggak? Berat nggak? Enggak ya? Kamu percaya nggak kalau sendok itu menjadi 50 kilo? Nggak percaya ya? Anda pegang aja. Sekarang sendok tersebut, kamu lihatin sendok ya. Fokus ke sendok ya. Kamu bisa lihat fokusin ke sendok, kamu bisa lihat bahwa sendok itu enteng ya. Sekarang sendok ini akan menjadi berat banget. Anda bisa rasakan sendok ini menjadi berat banget, menjadi 50 kilo. Dan Anda merasa berat, beban sendok itu berat banget. Berat banget, berapa kilo tadi? 50 kilo, kira-kira bisa bawa nggak, bisa ngangkat nggak? Bisa ngangkat 50 kilo, sekarang mau tambahinnya 150 kilo ya. 150 kilo, Anda bisa lihat 150 kilo, makin lama Anda tahan, makin lama semakin berat banget, sendok tersebut semakin berat banget, Anda angkat sedikit pun, Anda merasa berat banget, terus gambarkan bahwa sendok itu 150 kilo dan Anda tidak bisa mengangkatnya. Angkat, semakin berat, berat, bahkan tangan Anda pun terasa sakit, mempunyai rasa sakit di tangan Anda sendiri. Anda angkat semakin lama, semakin berat, bahkan 150 kilo beratnya. Coba aja angkat, dipaksain, nggak bakalan kuat. Kenapa? Iya, berat. Ah, kenapa? Berat banget ya. Sekarang lihat sendok tersebut, saking ringannya, sekarang mau balik ya. Saking ringan sendok tersebut menjadi enteng dan jatuh. Nah, sekarang maaf sendoknya disimpan ya. Angkat tangan Anda, simpen sendoknya. Nah, sekarang Anda tadi berapa beratnya tadi? 150 kilo. Sekarang saya tambahin menjadi 200 kilo dan Anda tidak bisa mengangkat sendok tersebut. Semakin keras, semakin berat Anda paksakan, semakin berat juga sendok tersebut. Anda angkat, Anda ambil, nggak bakalan bisa keangkat.
Sombong amat, 200 kilo lo. Bisa ngangkat enggak? Bisa. Awas tangan patah. Ah, terus angkat, semakin angkat Anda paksakan semakin berat banget. Dan sendok itu jatuh. Berat banget. Enggak gini. Tangan Anda kemari. Ya. Tangan Anda kemari. Hah? Tangan Anda sekarang, tangan Anda saya tancapkan sebuah kapas. Enteng banget ya, ringan ya. Semakin lama tangan Anda semakin ringan banget. Lihat tangan Anda berjalan menutupi mata Anda, muka Anda. Tangan Anda berjalan mengikuti muka Anda, terus menutup muka Anda, terus lihat aja ke situ, menutupi muka Anda. Semakin lama mendekati mata Anda dengan pelan-pelan, tangan Anda mendekati muka Anda dan menutupi mata Anda. Semakin dekat mata Anda ditutupi dengan tangan Anda sendiri. Semakin lelap, semakin rapat tangan Anda, semakin rapat mata Anda. Anda pun sekarang tidak bisa terbuka, berat banget. Mata Anda tidak bisa terbuka, berat banget. Semakin dipaksakan buka mata Anda semakin berat banget dan Anda tidak bisa mengangkat mata Anda sendiri ataupun tidak bisa memelekan mata Anda sendiri. 1000 kali lipat beratnya, bahkan 1000 kali lipat mata Anda tidak bisa terbuka. Bukain, Pak. Apanya yang dibukain? Enggak bisa. Apanya dibukain, apanya? Dibukain enggak nih? Hah? Matanya dibukain enggak? Hah? Kenapa? Pak, dibukain nih. Kenapa? Enggak bisa melek. Beneran. Kira-kira nih kalau orang kesusahan itu teriaknya minta apa? Tolong. Ah, minta tolongnya seperti apa? Coba Anda bisa teriak. Tolong. Semakin Anda rasakan mata Anda, akhirnya lama-lama mata Anda lelah. Semakin dalam mata Anda lelah banget. Dan Anda sekarang juga istilahkan mata Anda sekarang lelah banget dan lelah. Santai. Sekarang dengan hitungan 1 sampai 5 Anda akan terbuka mata Anda, cuman Anda tinggal tidak memiliki nama. Nama kamu siapa? Bulan ya. Semakin pejam mata Anda, semakin tidur Anda tertidur lelap. Akhirnya Anda lupa dengan segalanya dan Anda tidak tahu di mana sekarang berada. Bahkan sampai tidak tahu ya, nama Anda pun tidak tahu juga. Kalau Anda mengerti, aku akan kepalanya. Dengan hitungan 1 sampai 5 mata Anda terbuka tapi Anda tidak memiliki nama. 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa? Sekarang saya mau nanya sama Anda. Bisa gini ke tangannya? Maaf. Hah? Maju ke tangan satu lagi. Hah? Kalau saya mau tanya sama Anda, lem apa menurut Anda paling kuat? Lem power apa? Lem power. Lem besi ya. Coba tangan Anda naikin ke atas. Hah? Tangan Anda nempel banget. Nggak bisa terbuka. 1000 kali lipat nempelnya seperti besi ketemu besi. Dan sekarang tangan Anda ketemu besi melalui lem besi dan Anda tidak bisa membukanya. Semakin dipaksakan semakin keras banget. Nggak bisa. Apa nggak bisa? Bang, ini rame juga sih, ngeliat ini. Kenapa nggak bisa kebuka? Keras banget. Ini. Minta tolong dong sama yang bete dong. Kenapa? Nggak bisa kebuka? Nggak bisa. Hah? Buat tangan Anda yang saya sentuh, ringan, bisa kebuka. Hah? Cuman sayang banget, bangku yang Anda duduk itu penuh dengan lem besi dan Anda tidak bisa bangun. Awas. Bangku yang Anda duduk itu nggak bisa, penuh dengan lem besi dan Anda tidak bisa bangun. Awas, ada kantip loh. 1000 kali lipat nempelnya dan Anda tidak bisa bangun, awas sobek loh. Iya, cepetan. Nah, tinggal aja yuk. Iya, ntar. Tinggal aja, ada kantip. Bang, ada kantip gak, Bang? Hah?
Suka ngantuk gak sini? Belum. Eh tinggal aja ya. Gak mau. Kenapa? Awas sobek loh, depannya semakin lama semakin sobek, 1000 kali lipat dan 1000 kali lipat nempelnya. Anda bangun kepaksaan kagak bisa bangun. Bahkan kalau Anda bisa bangun, celana Anda sobek. Gak mau. Celana kerja ini. Kenapa celana kerja? Bangun aja depannya semakin nempel. Bang ada kantip gak bang? Hah? Oh tapi dekat ini ya. Oh ya dekat MPR ya. Dekat MPR ini cuy. Mau balik. Ah enggak bisa. Mau balik. Oke. Kamu bisa apa bisa senyum ya? Buat bangku Anda, buat bangku yang Anda duduki, buat bangku yang Anda duduki. Enggak bisa bangun. Itu bisa. Sekarang bangun ringan. Cuman sayang Anda bisa senyum ya. Cuman mulut Anda enggak bisa kebuka. Udah bisa ya. Baru kali ini di seperti ini. Iya. Hah, kenapa? Keringet banget. Gua keringet. Gerah. Eh, boleh enggak dimasukin ke YouTube Kebayan 72 TV? Apa? Nah, ini YouTube saya. Normalin dulu, Bang. Bayan 72 TV. Hah, boleh enggak dimasukin ke YouTube? Hah? Boleh apa namanya ucapin dong buat Bayan 72 TV-nya. Bayan 72 TV moga-moga sukses, like dan subscribe ya. Oke, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dengan konten-konten hipnotis seterusnya. Nama.